gue bakal keliling-keliling kampus Unila atau Universitas Lampung. Ini dimana, mari kita lihat seperti apa sih respon para mahasiswa Unila ketika gue bawa motor custom ke dalam. Anjay, padahal mah biasa aja gitu motor custom gue, hidden kagak, apa kagak. Ya tapi seenggaknya mari kita melakukan eksperimen. Nah jadi di depan ini adalah kawan gue, kawan gue dulu dari SMA, dan dia melanjutkan studinya di Unila masuk perguruan tinggi, dan dia pun juga sudah wisuda. Anjay, congrats my brother, udah beres wisuda, udah akan aku segera menyusul. Enak banget gitu loh kayaknya kuliah di Unila gitu ya, adem, tanahnya gede, tapi ini lagi sepi sih. Gimana kalau kita nggak tahu ya, ntar kalau kita ke dalam ya, soalnya ini kan lagi pada libur, lagi libur semester, guys, semester genap, sorry, libur semester genap. Nah kemungkinan ya sepi, yang datang langsung tuh hanya semester-semester akhir doang yang lagi ingin menuntaskan skripsinya, yang ngurusin pemberkasan dan lain sebagainya. Cuman pada masih buka ya, fotokopi dan sebagainya, ya wajar sih, namanya juga kampus Unila, kampus gede kan, nggak kayak kampus gua kan. Ini bukan gua beda, bukan gua membeda-bedakan, maksudnya kalau kampus gua kan mahasiswanya kan terpaku hanya segitu-gitu doang. Kalau di sini kan enggak. Tuh, Universitas Lampung. Mantap. Kampus kebanggaannya Lampung nih. Oke, mari kita masuk. Nah, ini dia teman-teman, gedung rektorat yang kemarin jadi pusat pendemoan. Yang kemarin rame di Instagram. Asik teman-teman, kalau teman-teman jalan kaki, capek bener deh. Gue udah pernah sih waktu itu jalan kaki gitu kan. Tapi gue nggak datang wisudaan kakak sepupu gue sih. Nah, ini rusanya nih. Rusanya. Ini dia rusanya. Rusa legend yang sampai sekarang masih hidup. Nah, ini baru nih teman-teman. Embungnya baru. Ini kita masukin wilayah embung. Nah, ini kalau kata teman gue, ini bakal pengen dibangun something, tapi nggak tahu somethingnya itu apaan. Mungkin kayaknya tempat-tempat jajan kata temen gua, karena soal situ kan suka banyak dipakai untuk lahan parkir buat PKL alias pedagang kaki lima. Ini lapangannya, gua demen banget ke lapangan Unila loh, sampai saat ini pun masih terawat ingatnya. Wah saik banget sih dapat kampus kayak begini kalau gua kuliah di sini mah. Ya mungkin sih, mungkin karena gua bukan anak sini kan, jadi kayaknya excited banget gitu. Ya gimana pak, Win Jakarta mah gitu-gitu aja. Wow, ada yang pacaran. Udah lama banget gak muter-muter Unila. Tapi teman-teman, ntar kita bagiin ke pusat aja. Di sini kan ada agak rame tuh, kita lihat tuh bagaimana reaction mereka ketika gue, ketika ngeliat gue sambil bawa kamera gitu kan. Gak tahu ya ini dalamnya gimana, maksudnya harus senawanya kayaknya lebih bagusan Unila daripada Unila, pada Uwin asramanya. Oh, ini aja masih ada teman-teman, masih ada lahan-lahan lagi yang nggak kepake. Ini lahan-lahan olahraganya. Jadi tugas teman gue ini nggak hanya jadi tugas tour guide, tapi dia juga jadi kameramen. Biar ada dua angle gitu kan. Nah, di sini baru agak rame teman-teman. Mari pak. Si bapak masih mencari rezeki cuy. Nah, kalau ini tuh pintu luar. Ini pintu luarnya. Gerbang luar. Gerbang utama tadi di dalam ya, di luar sana tadi teman-teman. Tuh, Universitas Lampung. Yuhu. Ini gerbang luar ya. Tadi jalanan ini tuh langsung jalan ke bypass. Orang nyebutnya di sini tuh jalan bypass, tapi itu jalan bypass, jalan lintas ya sebutannya. Gitu teman-teman. Udah lihat toh, hanya beberapa doang masih banyak. Nah, ini perpustakaan atau UPT perpustakaan. Keren. Ya. Beberapa segelintir orang udah mulai melihat dan melirik mata gue, melirik ke motor ini ya, ingat motor ini bukan gua. Nah, ada kita ke Fakultas Teknik. Kemarin gua belum muter sini. Tuh, rimbun banget teman-teman, asli. Jadi kalau buat untuk buat ngopi, ini anak tongkrongan nih, khususnya nih buat ngopi, buat ngerokok, sabi banget sih ini. Nah, kayak Win, nggak ada lahan kecuali kalau yang kampus 2 baru. Kampus 1 mah kayak tempat gua, wah. Nah,
melayang, gedung ketemu gedung, bosan gue. Wah, lagi pada kerja bakti, mungkin hari Jumat kali ya. Oke, kita ke coba yuk, itu fakultas tempat abang gue dulu kuliah. Ini dia gedung rektorat. Oh, ini dia apa namanya gapurannya fakultas teknik. Ini mau dibangun apa lagi nih coba? Oh, ini dia nih fakultas ekonomi dan bisnis. Berarti ini dong tempat abang gue dulu. Wah, ditutup coy. Ditutup. Ya, muntah lagi ya, ditutup. Nah, untuk anak hukum seperti gue, ini dia fakultas hukum Unila yang paling beda. Katanya sih cukup bagus juga. Oh iya, ini dia nih FEB, fakultas ekonomi bisnis. Tempat abang gue dulu nih, fix. Ingat gue. Ekonomi bisnis, sedangkan fakultas hukum tempat gua aja gede banget. Oke, kita memasuki fakultas pertanian. Nah, ini dia fakultas pertanian, tempat di mana kakak sepupu gua dulu. Dia juga lulusan Unila, teman-teman. Tapi ini hari Jumat ya. Kayaknya kemarin masih rame. Woi, dilirikin terus. Asli. Terbukti. Masuk kampus pakai motor custom auto diliatin anjay. Aduh. Sekarang kita jelajah yang wilayah di FKIP. Yoi. Hebat lu Unila lu bisa punya tanah segede ini. Jadi gedung-gedungnya Unila tuh kayak ini tahu, kayak apa ya teman-teman, kayak gedung-gedung semacam gedung-gedung rumah sakit gitu kan ya. Ya enggak sih? Kalau yang biasa-biasa gitu. Buset. Mimba gua kagak lucu itu. Wah, anjir kaget gua. Mantap, teman-teman. Ah, seperti itu teman-teman. Pokoknya tadi tuh kurang lebihnya denah lokasi wilayah Unila. Ya, kalau ditanya reaction mahasiswanya, mahasiswa lagi sepi, teman-teman. Tapi banyak, tapi ada lah beberapa tadi entah dosen, entah mahasiswa yang ngatin gua lewat. Mungkin karena gua ganteng kali ya. Ya emang gua ganteng dari sononya. Tapi gantengnya itu ya ganteng kalau lagi pakai helm, kalau lepas helm, bah. Aduh, Bang. Lu ini ada-ada aja, Bang. Edah ya. Emang bener loh. Gua kalau pakai helm ganteng maksimal. Bener enggak serius? Enggak pakai bohong gua. Tapi kalau gua enggak pakai helm, itu jelek. Banget. Oke, teman-teman. Kayaknya sekian itu aja sih. Konten kita hari ini tuh gila sih, gua kangen banget sama Unila sih. Ingetin masa lalu banget gitu, pernah main sini dulu tuh waktu SMP. Gimana abang gua coba ya, atau alumni sini gitu yang nonton video ini. Nah, di sini siapa teman-teman yang alumni Unila, coba komen di bawah. Kalian alumni Unila dan berasal dari mana? Oke? Baik itu luar kota ataupun dalam kota. Kita sharing-sharing aja. Hal apa sih bikin kalian kangen dari Unila ini? Terus kalian juga alumni tahun berapa, dan juga kalian yang kalian rasain tuh apa ya perbedaan dari video ini. Nah, misalnya kayak, Bang, itu gedung gua, Bang, fakultas hukum, Bang, itu gedung gua tuh fakultas pertanian dan lain sebagainya. Itu banyak yang berubah, Bang, gini. Nah, itu di komen aja, di kolom komen. Oke, teman-teman. Kayaknya gua langsung pengen closing video ini. Di sini aja gua closing videonya, di embung aja. Dah, pokoknya sekian video gua kali ini. Oke. Nah, ini dia pokoknya video akhir gua hari ini pas ngatin Unila. Ya, ada banyak yang berubah sih, gila seru banget sih muter-muter Unila ini, tempat-tempat orang jogging sih. Ya, pokoknya sekarang terima kasih untuk teman-teman yang nonton video kali ini. Yang baru mampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi lonceng teman-teman, agar kalian gak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gua. Gua Alfa cabut, peace.